بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada bina'nya fi'il mudhari' 'alal fathhi. Kapan itu Ahmad? Langsung bertemu dengan topik secara lafaz tetap ya. Nah, ketika bertemu dengan nun taukid secara lafaz maupun nakir. Nah, tayyib mubasyarah bersambung dengan nun taukid. Keluar dari persyaratan ini apa? Dengar ya. Kenapa? Contohnya apa? Baik. Kenapa di situ dikatakan ghair mubasyir? Dia terhalang oleh yang menjadi penghalang apa? Alif tasniyah. Saya secara umum bagaimana yang tidak memenuhi syarat ini, bagaimana Abdul Malik? Dikeluarkan dengan syarat taib bi antu basyirahu nun taukid lafdhan wa taqdiran. Keluar darinya nah, secara ringkasnya amtilatul khamsah, apabila bersambung dengan nun taukid maka dia mu'rab. Dikarenakan apa? Nun taukid tidak mubasyarah bersambung dengan fi'ilnya, melainkan ada penghalang, yaitu alif tasniyah atau wawu jama'ah atau ya mukhatabah. Itu ringkasnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah, "Akadzalika law kana al-fasilu bainahuma muqaddaran, kana al-fi'lu aydan mu'raba." Demikian pula seandainya fasil yang menjadi penghalang itu antara keduanya muqaddar. Naam. Maka fi'ilnya juga mu'rab. Kalau tadi yang menjadi fasil itu apa? Jelas, kelihatan. Tattabi'anni latublamunna. Taib. Kemudian apa? Tarayinna. Itu semuanya jelas. Ada alif, kemudian ada wawu dan ya. Sekarang fasilnya muqaddar, maka fi'ilnya juga tetap mu'rab. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala wa la yasuddunnaka 'an ayatillah wa la tasma'unna. Tayyib. Mithlahu. Dan sekarang kita ambil wa la yasuddunnaka 'an ayatillah untuk kita lihat kenapa kok ini dikatakan non taukidnya
ghairu mubashir. Diirab dulu, Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih al-irab la nahiya yasuddannaka yasuddanna fi'lun mudhari yasuddunna fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahiya wa alamatu jazmihi hasbun nun wal waw al-mahdhufatu liltiqa'i sakinain dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun wa nun at-tawkidi harfun la mahalla lahu min al-irab والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به عن حرف جر آيات مجرور بعن والجر والمجرور متعلق بالفعل وآيات مضاف الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. Berarti kan di sini wal wawul mahdhufah lil tiqa'i sakinain. Nah, berarti di situ ada waw. Nah, ada wawu ya secara muqaddar ya yang dihilangkan. Dan itulah yang menjadi penghalang antara fi'il dan nun taukidnya. Maka di sana tanbih tanbihun qauluhu wala yasun na wala yasuddunaka. Asluhu qabla taukid yasudduna. Nah, yasuddunaka. Tayyib. Fadakhala al-jazim. Nah, fa'udhifat nun rafa'. Berarti yasudduka. Nah, thumma ukita bin nun. Kemudian dikuatkan dengan nun. Tayyib. Tadinya yasudduna. Ya, asalnya yasudduna. Kemudian lam yasuddu. Kemasukan jazm, ya kan? Atau di sini lam la nahiyah la yasuddu la yasuddu, kemudian ingin dikuatkan dengan nun taukid ditambahkan nun di situ, maka alif farikahnya jelas dihilangkan yasuddu, kemudian nun yang pertama yang sukun, kemudian nun kedua berharokat, berarti yasuddun ya. Tidak kan bisa gambarkan lah, tidak perlu apa tulis kan. Hah? Tayyib. Yasuddunna. Nah, di situ ada wawu yang sukun ya tidak? Wawu sukun kemudian nun yang sukun yang pertama. Antum gambarkan saja kalau di kitab enggak ada. Nah. Ya. Paham ya kan ya? Nah, ada wawu yang sukun kemudian nun yang sukun. Nah, kemudian baru apa? Nun yang berharokat fathah. Karena nun taukid takilah kan dua nun badannya. Sehingga terjadi iltika usakinain. Nah, fal taqa sakinan al wawu wa nunul mudghamah. Wa nun al mudghamah maksudnya nun yang pertama yang diidghamkan kepada nun yang kedua. Maka fahudzifatil wawu li'tilaliha wa li wujudid dhammah addalah 'alaiha. Maka dihilangkanlah wawu dikarenakan dia nah, huruf yang lemah. Nah, huruf yang berpenyakit, tidak kuat. Ini makna li'tilaliha, karena dia termasuk harfu illah. Sehingga nah, dia yang lebih pantas untuk dihilangkan. Tain. Dan juga dikarenakan adanya dhammah yang menunjukkan adanya wawu yang hilang. Karena seandainya nah, di situ nah, tidak ada yang menunjukkan wawu yang hilang ya tidak boleh. Nah, kalau tidak ada yang menunjukkan wawu hilang ini tidak boleh. Cuman di sini ada dhammah yang menunjukkan yasuddunnaka. Nah, karena asalnya ikhwan fillah penulisan yang seperti ini kalau tidak ada wawu muqaddar bacanya bagaimana? Yasudda. Nah, yasuddannaka. Nah, yasuddannaka. Tayyib. Tapi ketika yasuddunnaka ini jelas di situ ada wawu yang mahdhufah. Perhatikan dengan pembahasan yang lalu sama-sama pada apa? Pada wawu jamaah. Contohnya apa? Latublawunna. Latublawunna. Kenapa di sini kok enggak bisa naam dihilangkan wawunya? Hah?
La tublawunna. Bukan itu. Apa kemarin kenapa? Karena berjejer-jejernya ini apa? Berderet-deretnya. Huruf ya. Kalau dihilangkan lawunya itu enggak tahu filenya. Hah? Enggak diketahui filenya kalau dihilangkan. Jadi sama kan seperti ini ya, sudun naga dikasih domah kan kelihatan. Akhirnya berubah huruf. Apa? Berubah huruf alif yang langsung kemarin. Karena memang ini naam fi'ilnya apa akhirnya sudah huruf illah. Makanya kemarin yang dihilangkan adalah akhir huruf fi'il itu. Lebih pantas untuk dihilangkan. Nah, karena asalnya apa? Kemarin la tublawunna asalnya apa? Tublawunna. Hah? Tublawunna. Naam. Tub apa? Tublawunna, ya kan? Tublawunna. Jadi ada dua wawu. Tayyib. Dua wawu. Wawu yang naam, wawu jamaah dan wawu apa? Lam fi'il. Lam fi'il. Naam. Maka inilah yang dihilangkan, wawu lam fi'il. Berarti kaidahnya qanifilah antum bisa perhatikan di situ. Kalau di ya yang fi'ilnya itu adalah fi'il yang apa? Mu'tal akhir. Ya fi'il yang mu'tal akhir yang lam fi'ilnya mengalami apa? I'lal, maka wawunya tetap. Ya wawunya tetap. Sedangkan kalau yang fi'il-fi'il yang sahihul akhir seperti ini yasuddu. Naam. Naam. Tayyib, kemudian dia bergabung dengan wawu jamaah, maka wawu jamaahnya itulah yang naam dihilangkan karena bisa ditunjukkan keberadaannya oleh harokat apa? Harokat huruf akhir itu. Wala yasuddunnaka an ayatillah. Tanbihun akhar qaulul musannif asluhu qabla dukhulil jazim yasuddu ya nannaka ila akhirih innama yata'atta 'ala syudud. Naam. Tayyib. Perkataan musannif di matan. Naam. Ghaira anna nun ar-raf'i hudhifat takhfifan litawali al-amthal thumma altaqa sakinan asluhu qabla dukhulil jazim yasuddu nannaka. Perkataan beliau bahwasanya asal dari yasuddunnaka itu sebelum kemasukan naam amil jazim adalah apa? Yasuddu nannaka. Yasuddu nannaka. Naam. Dikatakan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala innama yata'adda ala syudud. Naam. Tayyib, ini naam hanya mungkin menurut pendapat yang syah. Wa huwa ta'kidul fi'lil khali 'anit talab, yaitu penguatan fi'il yang kosong dari talab. Di sana ada naam khabar dan ikhbar dan talab. Bedakan. Jadi kalau untuk penggunaan nun taukid itu yang masyhur Hanifilah, yaitu harus ada apa? Talab dulu. Tayyib, baik itu talab masuk di sana, naam nahi, doa dan seterusnya. Fa syai' fi ma bainahum an al-fi'l al-khali min at-talab wal qasam la yu'akkad. Sebab yang syai', yaitu yang tersebar luas ya di kalangan para ulama lughah, orang-orang Arab, bahwasanya fi'il yang kosong dari talab dan qasam maka tidak apa, tidak dikuatkan. Tayyib. Fa kana 'alaihi an yaqul asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunaka. Falamma dakhala al-jazimu na'am wa hudhifan nun ukida faltaqa sakinan. Maka nah, seharusnya yang Ibnu Hisham mengatakan asal sebelum kemasukan naam amil jazim itu yaitu yasuddu naka. Kenapa kok tidak yasuddu naka? Karena sebelum kemasukan jazim memang dia tidak apa? Tidak di
kuatkan, tidak pantas untuk dikuatkan dengan nun taukid tsakilah. Sebab apa? Orang-orang Arab tidak menggunakan demikian. Karena penggunaan nun taukid ikhwan fillah kalau didahului dengan tolam atau kosam, maka seharusnya dia katakan yasuddunaka. Kemudian baru tatkala kemasukan amil jazm, na'am, maka banun nam dibuang. Nun mana yang dibuang ini Abdullah? Nun rafa, na'am, nun rafa. Kemudian ukida faltaqasakinan, maka dikuatkan sehingga apa? Bertemu dua sukun. Mana ini dua sukunnya? Muhammad. Taim. Setelah dibuang nunnya kok faltaqasakinan? Yang sukun yang mana saja? Wawu. Nah, dan yang kedua? Nun yang mana? Nun rafa sudah dibuang, sudah kita selamat tinggal sama nun rafa. Sekarang nun rafa dihilangkan, kemudian di nah, masuk amil jazm, karena masuk amil jazm nun rafa-nya hilang. Kemudian ingin ditambah dengan nun taukid sakinah. Dikatakan di sini oleh Syekh faltaqa sakinan. Maka bertemulah dua sukun. Yang pertama sukun pada wawu, jelas. Yang kedua nun taukid. Nah, nun taukid yang mudghamah, yang telah diidghamkan itu. Tayyib. Berarti yasuddunaka. Nah, maka di situ terus bertemu dua huruf, akhirnya yang pantas untuk dihilangkan ya wawu. Dan dihilangkan dalam keadaan aman dari iltibas, yaitu merasa aman dari kerancuan. Kenapa? Karena ada yang menunjukkan kalau di situ ada wawu yang hilang dengan harokat dhammah pada dal yasuddunaka. Nah, dan yang semisal latasma'unna wa latasma'unna ira dengannya Asma'illa fi'lun mudhari'a fi'lun mudhari'a marfu'un litajarrubihi min amalin nasi wal jazmi wa 'alamati raf'ihi thubutun nun al-mahdhufa mithl qawli tawali al-amthal wal waw al-mahdhufa mithl qawli sakinain amirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il wa nun sekarang antum perhatikan tasma'unna. Dikatakan di sini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nunil mahdhufah li thiqali tawalil amsal. Maksudnya bagaimana? Tayyib. Berutut-ututnya nun naam, taib lebih dari dua. Taib asalnya berarti apa? Latas ma'u apa? Latas ma'u la'ilah. Latas ma'u latas ma'u nanna. Taib nun tiga. Taib nun tiga berdarah-darah. Ini sikol di kalangan Arab ikhwanifillah. Nah, maka ini yang dinamakan dengan lithiqali tawalil amsal, yaitu berderetnya hukum yang sama. Nah, tiga huruf di sini nun berjajar. Nah, nun berjajar maka lithiqal sehingga butuh dihilangkan. Dan di sini yang dihilangkan apa? Nun. Nun mana yang dihilangkan? Nun rafa'nya. Taib. Nun yang menjadi alamat rafa' dihilangkan. Sehingga jangan
keliru. Loh, ini nonnya sudah hilang, berarti ini majzumun, tidak, dia marfu. Taib marfu, kenapa? Karena tidak ada amil jazam badannya. Yang ada sehingga dia dibolehkan untuk dikuatkan dengan nun taukid, karena bahkan didahului dengan kosam muqaddar. Ini harus. Nah, jadi penguatan dengan nun taukid afanifillah ini, nah, dituntut ada tolab sebelumnya atau ada kosam, walaupun itu muqaddar. Kalau seandainya kok kita lihat di situ tiba-tiba ada nun taukid, ada na'am amil jazimnya, maka di situ kita takdirkan ada kosam, sebagaimana di sini wala tasma'unna, yakni wallahi la tasma'unna. Nah, asalnya na'am tasma'unna, tasma'unna. Taib dibuang nonnya pertama kali, berarti tasma'u non yang rofa dihilangkan, berarti tinggal non taukid. Nah, non taukid yang satu sukun, yang kedua berharokat fathah, ya tidak. Nah, wal wawu al mahdhufah dihilangkan lagi, wawunya dihilangkan di sini. Nah, kenapa? Lil tika isakinain, karena bertemu dengan, karena bertemunya dua sukun, yaitu sukun wawu itu dengan sukun nun. Naam. Tayyib. Sehingga wawunya hilang, akhirnya apa? Jadinya la tasma'unna. La tasma'unna. Wawu dihilangkan kenapa? Padahal dia naam dibutuhkan di sini. Dhamir. Kenapa kok dihilangkan? Karena aman dari iltibas. Naam. Aman dari iltibas sebab apa? Kita tahu bahwasanya dengan diharokatinya ain itu wawu di situ ada hakikatnya. Ya, kita tahu di situ ada wawu yang dibuang karena harokat ain itu dhamma. Jadi persis seperti yasundunnaka. Ibnu Isyam mengatakan ghaira anna nunar raf'i hudhifat takhfifan, am jelas. Litawalil amthal, dikarenakan berderet-deretnya huruf yang sama. Tsummal taqa sakinain, kemudian bertemunya dua huruf sehingga apa? Dihilangkan wawunya, wawu jamaah. Asluhu qabla dukhulil jazim yasuddunannaka. Ini telah dikritik tadi oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala. Naam, ini menurut pendapat yang syadz. Naam, bahwasanya naam bolehnya masuk nun taukid. Naam, pada apa? Pada fi'il yang tidak didahului dengan tolab atau kosam. Falamma dakhala al-jazimu wa huwa lan nahiya hudhifatin nun. Nun yang mana ini yang dibuang di sini? Nun. Nun rafa jelas, ya kan? Faltaqa sakinan al-wawu wa nun. Kemudian setelah dibuang nun rafa, ya berbenturan dua sukun, yaitu sukunnya wawu dan sukunnya nun pada nun taukid. Fahudifatil wawu li'tilaliha wa wujudi dalilin yadullu 'alaiha. Dihilangkanlah, naam dihilangkanlah wawu dikarenakan dia huruf illah. Juga apa? Dikarenakan ada dalil yang menunjukkan naam bahwasanya di situ ada wawu yang mahdhuf. Wa huwa dhammah yaitu dhammah. Sehingga aman dari kerancuan. Wa qaddiral fi'lu mu'rabban. Nah, maka ditakdirkan fi'il ini mu'rab. Taib ai Jo'inal fi'lu mu'raban la anna hunaka i'raban muqaddara. Taib, jadi wa qaddira maknanya apa? Jo'ila. Dan dijadikanlah fi'il ini mu'rab. Nah, bukan di sana ada i'rab yang muqaddar, tapi i'rabnya zahir. Li'anna al-i'raba zahir wa huwa hadfun nun. Qalahu al-Khattabi. Nah, berarti kalau yasuddunnaka jelas apa? Wala yasuddunnaka, dia naam alamatu rafihi apa? Ha? Wa alamatu rafihi ha? Ha? Dia majzum di sini, bagaimana alamatu rafihi?
Taim, ya majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kenapa? Karena ada la nahiya. Ya. Wa in kanatin nunu mubasyiratan li akhirihi lafdan lakinnaha munfasilatun anhu taktiran. Waqad ashadu ila dhalika kullihi mumatsala. Kemudian beliau katakan, seandainya nun itu apa? Mubasyirah li akhirihi lafdan. Jadi secara lafaz dia langsung bersambung dengan akhir dari apa? Dari fi'il. Lakinnaha munfasilatun anhu taktiran. Akan tetapi apa? Dia munfasilah, pada hakikatnya tidak mubasyir. Tidak bersambung langsung, tapi terpisah secara taktir. Contohnya tadi, ya kan? Dia seakan-akan apa? Langsung bertemu, ya kan? Ya sundunnaka latasma'unna. Ya tidak? Naam. Latasma'unna atau ya sundunnaka. Tapi di sini apa? Ditaktirkan adanya apa? Adanya penghalang, yaitu berupa wawu jamaah yang mahdhufah. Nah, maqad asyatu ila dhalika kullihi mumatsila. Kila sababu i'rabihi. Nah, dikatakan sebab di'rabnya fi'il mudhari' yang kemasukan nun taukid, na'am, tapi apa? Ghairu mubasyirah. Yaitu musyabahatuhu al-isma fi tawarudil ma'ani at-tarkibiyyah al-mukhtalifah. Fa bil ismi nahwu ma ahsana zaidun. Wa fil fi'l nahwu la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana atau wa tashrabu al-labana atau wa tashrabu al-labana. Ini kemarin telah kita lewati secara ringkas. Naam. Ini tentang sebab i'rabnya fi'il mudhari. Berarti ini taklik nomor 4. Nah. Wa amma i'rabuhu fa fi ma ada hadzainil mawdhi'ain, nahu yaqumu zaidun lan yaquma zaidun wa lam yaqum zaidun. Nah, ini baru enam taklik nomor yang 4. Sebab i'rabnya karena musyabahatuhu al-isma. Taib. Dia menyerupai isim. Dari isim mana fi tawarudil ma'ani tarkibiyah al-mukhtalifah, dikarenakan apa? Datangnya makna-makna ikhwani fillah yang dihasilkan karena apa? Karena susunan yang berbeda-beda. Pada isim seperti ma'ahsana zaidun. Nah, dari sisi huruf-hurufnya ikhwani fillah sama. Nah, tapi bisa dibaca apa? Ma'ahsana zaidun, ma'ahsanu zaidun, kemudian ma'ahsanu zaidin. Atau ma'ahsana zaidun, ma'ahsana zaidan, kemudian ma'ahsanu zaidin. Kemudian pada fi'il ini juga la ta'kulis samaka wa tashrabal labana atau wa tashrabul labana atau wa tashrabil labana. Ini bisa tiga-tiganya dan memiliki makna yang berbeda, khanifillah. Nah, karena menyamai naam isim dari sisi apa? Datangnya makna-makna yang berbeda tersebut dikarenakan tarkib yang berbeda, maka disamakan. Berarti dia harus naam masuk kategori mu'rab. Sebab kalau mabni dalam kondisi demikian tidak bisa diketahui makna yang diinginkan. Kalau misalnya dikatakan mabni sukun sudah. La ta'kul samaka wa tashrab al-labana. Wa tashrabil labana, terus baca. Ini enggak akan diketahui yang diinginkan itu wawu ma'iyah ataukah na'am ataf atau bagaimana. Ya kan, karena maknanya berbeda. Seorang mengatakan la ta'kul samaka wa tashrabal labana, berarti maknanya bagaimana? Makna yang diinginkan apa? Jangan engkau makan ikan wa tashrabal labana. Berarti di sini apa kalau dibaca fathah? Hah? Apa Pak Umar? Bersamaan kamu minum. Nah, yani nam wabuna wabu ma'iyah. Jadi tidak boleh menggabungkan antara makan ikan dan minum susu. Tapi boleh nanti makan ikan, nanti naam 2 jam minum susu, silakan. Tapi kalau makan ikan kemudian bareng minum susu tidak boleh. Nah, boros.
Tapi hampir banyak kan di nahwu ikhwani fillah contohnya ini. Tidak boleh makan ikan dengan minum susu. Entah mungkin dari sisi kedokteran atau yang lainnya memang ada doror. Kalau sekarang kalau la ta'kul samaka wa tashrabul labana, ini bagaimana? Abdullah. Maknanya? Janganlah engkau makan ikan sekarang wa tashrabu, dan engkau minum susu. Berarti yang boleh apa? Yang boleh minum minum susu, tapi kamu enggak boleh makan ikan. Ya. Tayyib, berarti di sini wa tashrabul labana ini nam mutsbat. Ya. Di situ dia boleh minum susu. Yang dilarang hanya apa? Makan ikan. Sekarang kalau la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Bagaimana maknanya? Alhamdulillah. Dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang secara mutlak, baik barengan atau apa? Nanti terpisah. Paham? Nah, ini semuanya bisa diketahui kalau na'am ada harokat i'rabiyah. Taib. Fa inna kullan minat tarkibaini muhtamalun lima'anin mukhtalifah. Takriruha wadih. Ya, jelas telah kita lewati dulu. Nah, masing-masing tarkib itu memiliki apa kemungkinan makna-makna yang berbeda. Nah, taib. Wa hadha ta'lilu mukhtaru. Nah, mukhtaru ibn Malikin kama fi syarh tashil. Ya, ta'lil ini adalah pilihan dari Ibn Malik. Di i'rabnya fi'il mudhari' dikarenakan apa? Menyerupai isim. Dari sisi apa? Dari sisi datangnya makna-makna yang berbeda-beda yang tidak akan mungkin bisa diketahui kecuali dengan i'rab. Adapun kalau pada ma'ahsana zaidun, ini bedanya bagaimana, Muhammad? Ma'ahsana zaidun maknanya apa? Ma'ah sana zaitun. Ma'ah sana zaitun. Zain tidak bagus. Ma berarti ma nafiyah. Ma'ah sana zaitun. Zain tidak bagus. Sekarang kalau ma'ah sana zaitan, apa Ahmad? Wa ahsana zaidan. Hah? Hah. Betapa bagusnya Zaid. Kemudian yang ketiga apa? Ma ahsanu zaidin. Hah? Iya. Apa maknanya? Apa yang bagus dari Zaid? Apa yang paling bagus dari si Zaid? Nah. Dirab sekarang ya, aku muzaidun. Ini harus cepat Ahmad ini. Nah, ya aku muzaidun. Makmum, fi'lun mudhari' marfu'un. Li tajarrudihi an nas bi jazim. Wa lam matawrafihi dhamma. Zaidun. Zaidun. Fa'ilun marfu'un wa lam yatrafi dhammatun dhahiratun lahu. Naam, santai. Baik. Lan yakum Zaidun bi surah Abu Sa'id. Lan harfu nasbin wa nafyin wa ha? Wastiqbal. Terus mansubun bi nah lam yakum zaidun. Abdul Malik. Lam harfu nafyin wa tasmiyun qalban yakum. Lam mudhari'un majmu'un lam 'alamat tasmiyun.
Nah, baik, jelas itu insyaallah. Sudah selesai dari pembahasan. Naam. Bina akan ikhlas di murajaah dari bab ini. Aqsamul fi'il. Ya. Kita mau masuk pada huruf untuk murajaah dulu. Aqsamul fi'il. Dari halaman 69. Ya kan? Pembahasan panjang ini mensyarah matan di halaman 69. Caranya khamifillah untuk murajaah cepat ini untuk matannya dulu. Matan kemudian apa? Syarah itu antum gambarkan pada matan ini sehingga murajaah ya. Kalau cepat tinggal murajaah matannya. Gambaran syarah kan sudah ada. Kemudian beberapa taknikot yang faedah tambahan antum harus kasih tahu, kasih tanda sehingga suatu saat ingin menengok dan bingung. Misalnya kemarin kaidah namna tunna kiroh. Naam idza taqaddam ala apa? Alal man'un wa nusiba alal hal. Ini pada halaman apa? 87 itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kufuwan ini hal. Kenapa kaidah hal di sini? Ini kaidah khusus. Ini enggak kita pelajari dulu, belum pernah kita pelajari dalam kitab-kitab sebelumnya, cuman di sini dikedepankan karena mengi'rab na'am ayat ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, untuk kasih tanda. Na'am. Na'at untuk suatu nakiroh yang dikedepankan dari isim nakirohnya, maka di'irab sebagai hal. Kita kemarin lewat pada contoh apa ya? Laisalaka minal amri syai'un. Mana yang hal? Minal amri. Nah, kita menang tadi lihat. Takut teman-teman. Takut teman-teman. Ini 8.